Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Kurnia Permata. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview 6 cincin aksesoris untuk wanita. Nah, di sini di depan kalian di sini ada 6 buah cincin atau 6 biji cincin yang kalau menurut saya ini bagus-bagus. Ini cocok digunakan untuk wanita. Tapi kalau untuk pria pun juga bisa sebenarnya. Oke, kita review satu-satu ya. Aduh, ini berhubung apa? Pas malam saya ngerekodnya, jadi ini masih ada nisa. Oke, nggak apa-apa. Kita review dari nomor satu. Oke, kita dari sini nih. Di sini ada batu black onyx ya. Ini ada cincin batu black onyx. Untuk batu black onyx-nya ini asli, batunya asli. Tapi untuk ringnya ini dari bahannya itu dari titanium, titanium kuning. Jadi untuk titanium kuning ini bisa masih bisa luntur. Cuma untuk ketahanan lunturnya masih lama. Jadi awet. Nih, ini dari batu black onyx. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 di sini ada ini, cincin tabur berlian. Nih, ini cincin tabur berlian. Ini full banyak berlian nih. Nih, sama ini ringnya terbuat dari titanium kuning ya, titanium kuning. Tapi ini awet atau tahan lama untuk luntur. Warna kuningnya ini tahan lama. Nih, cincin tabur berlian full dengan manik-manik berlian. Oke. Setelah itu kita lanjut di sini. Nah, ini ada cincin merah siam. Cincin merah siam cutting, ringnya ini perak 925. Nah, untuk perak 925 itu perak dari Cina ya. Kualitasnya masih di bawah perak Indonesia. Tapi ini sudah bagus, modelnya sudah kekinian. Nih, merah siam cutting. Oke, kita lanjut di sini ada zamrud biron hijau. Ini zamrud biron ya. Nih, ini zamrud biron. Zamrud biron hijau. Masih sama, ini ringnya itu terbuat dari titanium kuning, masih awet tahan lama. Untuk batunya ini batu sintetis ya, batu zamrud biron sintetis. Ini kaca. Ini batunya kaca. Tapi ringnya ini sudah bagus, sudah model kekinian. Cocok digunakan buat aksesoris jari, fashion lah. Oke, kita lanjut di sini ada nih cincin blue topaz. Aduh, ada yang jatuh. Cincin blue topaz. Ini yang kelima. Ini cincin blue topaz Swiss. Jadi kalau warnanya lebih muda itu biasanya birunya itu blue topaz Swiss, tapi kalau agak lebih gelap itu biasanya blue topaz London. Setahu saya gitu. Tapi kalau salah ya tolong dibenarkan di kolom komentar ya. Nah, ini untuk ringnya ini sama perak 925, tapi sudah motif ya. Ini motifnya sudah bagus. Ini motif ala-ala Bali kalau nggak salah. Bagus ini. Untuk batunya batu sintetis, batu blue topaz sintetis. Tapi ini ringnya motif kayak motif sudah nuansa Bali. Terbuat dari ring, ringnya terbuat dari perak 925 sama seperti merah siam tadi. Oke, setelah itu kita lanjutnya di sini. Ini ada cincin kotak tabur berlian. Nih, jadi ini bentuknya kotak. Terus di atasnya itu tabur berlian dengan manik-manik berlian seperti ini. Ini sama dari titanium kuning juga. Untuk tahan lamanya memang tahan lama dan awet, tapi masih bisa pudar ya. Jadi ini awet. Nah, mungkin cukup sekian ya. Saya mereview 6 cincin, 6 model cincin untuk wanita ini. Sebenarnya untuk pria juga bisa, tapi ini lebih dominan, lebih cakep kalau yang memakai itu wanita. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton di video saya ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara subscribe, komen, like, dan share ya. Untuk pemesanan silahkan di screenshot lalu kirimkan
barangnya ke nomor WA yang ada di deskripsi, oke? Untuk harga, kita ada harga murah. Harga mulai dari 50.000 sampai dengan 120.000, oke? Jangan khawatir, di sini kita memiliki harga yang sangat murah. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.